وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدامنا في علم في دارين آمين. ثانيها yang keduanya tentang tanda ulama akhirat. Antakuna iya inayatuhu, bahwa adalah perhatiannya itu bitaksiril ilmi nafi, dengan menghasilkan ilmu yang manfaat fil akhirati, di akhirat. Al muragibi, yang menggemarkan fitaati, dalam taat. Jadi sibuknya mah untuk menghasilkan ilmu manfaat yang dicari itu dulu. Mujtaniban, hal kanan yang menjauhkan, lil ulumillati, bagi ilmu-ilmu yang yakin lunakwa, sedikit manfaatnya, wa yaksuru fi hajida luwal qil wal qal, dan banyak padanya oleh perdebatan dan qil dan qal. Bal yang bagi, bahkan siyogianya, ayakuna ta'alumu, bahwa adalah belajarnya itu min jinsi maruya, dari jenis apa yang telah diriwayatkan, an Hatim min al-Asami, dari Hatim al-Asam, tilmizi Shaqiq al-Balkhi radhiyallahu anhu, murid ya Shaqiq al-Balkhi radhiyallahu anhu, annahu qala lahu Shaqiq, bahwasanya Shaqiq pernah berkata kepada muridnya Shaqiq al-Balkhi, orang terkenal juga, ulama terkenal, tapi beliau punya murid juga terkenal, makanya pengen jadi seorang ulama itu punya guru yang hebat, punya murid yang hebat, ciri daripada orang alim. Gurunya hebat, muridnya hebat. Kata Shaqiq al-Balkhi kepada muridnya, munzukam sahib tani, sudah ya sejak berapa lama kamu bersahabat kepadaku? Qala Shaqiq, berkata Shaqiq, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lewatan. Qala Hatimun, berkata Hatim, munzu salasin wa salasina sanatan, sejak 33 tahun. Udah umurnya udah 33 tahun. Qala, yang berkata, fama ta'allamtu minni fi hadhil muddati, maka qala, ia berkata, fama ta'allamtu, maka tidaklah aku belajar, fama ta'allamta minni, maka apakah kamu belajar minni, dariku, fi hadhihi sanati, fama, maka apa yang telah kamu pelajari, fama ta'allam ta, maka apa yang telah kamu pelajari minni, dariku, fi hadhihi sanati, pada ini tahun, pada ini masa. Qala, sama nuasa ila, jawab ya Hatim, hanya 8 masalah. Delapan masalah doang. Qala Shaqiqun, berkata Shaqiq, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru 8 masalah doang. Zahaba umri ma'aka walam tata'alam illa samana masaila. Umurku pergi bersama engkau dan engkau tidak belajar kecuali 8 masalah. Bahasa kita nih guru lagi apa? Ya. Yeah. Gua tuh belajar ngajarin lu capek ya. Yeah. Berumur-umur gua ngajarin lu. Hmm.
Masya Allah. Tiga puluh tiga tahun. Kala berkata ya Hatim, ya Ustazi, ya Ustaz, wahai guruku. Kalau kita baca ya Ustazi, berarti apa? Ada ya yang dibuang. Ya Ustazu, ya bisa aja sih. Biar lebih dekat ya. Ya Ustazi, wahai guruku. Lam ata'allamu ghairaha. Aku belum belajar yang lainnya. Wa illa uhibbu an akziba. Dan sesungguhnya aku tidak mencintai, aku enggak suka, aku enggak mau untuk berdusta. Faqala, lalu menjawab gurunya, Syaqiq, hati mahiya hatta asma'ha. Hati, beritahulah ya kepadaku, mahiya apa itu yang delapan, hatta asma'ha, sehingga saya ingin mendengar dia. Qala hati Umar, kata Hatim, unzur un nazar tu, aku pernah lihat. Kata Hatim, ila hadzal khalqi, kepada makhluk ini aku telah lihat, kepada makhluk ini. Faraitu, lalu aku berkata, kullu wa'idin, setiap sesuatu, yuhibbu mahbuban, setiap seseorang itu mencintai ia kepada yang dicintai. Wa huwa ma'a mahbubihi ilal qabri, maka dia kepada yang dicintai kepada kuburnya. Fa idza wasala, maka apabila ia telah sampai ilal qabri, kepada kubur, faraka, ia tinggalkan. Berarti apa? Di kubur hanya bertemankan ya kain kafan. Waja'altul hasanati, jadi hartanya yang banyak enggak dibawa kubur tuh. Punya motor baru beli enggak bawa kubur. Mobil baru beli enggak dibawa kubur. Rumah baru jadi banget mati enggak dibawa kubur. Yang dibawa cuma apa? Amal. Ya, kalau Jumat dikasih 1.000 itu yang dibawa. Amal jariah yang ikhlas karena Allah, itu yang akan kita bawa. Perbuatan baik yang kita lakukan, membuat orang tersenyum, nah itu yang akan kita bawa. Waja'altu, maka oleh karena itu aku jadikan al-hasanati, akan segala kebaikan, ma'bubi, yang dicintai aku, yang aku cintai. Bahasa langsungnya gitu. Maka kalau begitu aku jadikan segala macam kebaikan, aku jadikan dia sebagai sesuatu yang aku cintai. Jadi kalau ada kebaikan, senang berbuat. Ada kebaikan, senang berbuat. Termasuk kebaikan, ikut gembira kepada orang yang gembira. Umpama ada seorang dipuji di depan kita. Yang dipuji enggak ada di situ. Lalu dipuji, lalu kita dengar pujian orang itu, Masya Allah, memang beliau itu orang bagus. Jangan kita cemberut. Jangan cemberut. Kita ikut gembira orang diakui akhlaknya. Orang baik begitu. Wa inilah uhibbu an akziba, dan sesungguhnya aku tidak suka bohong. Faqala, lalu ia berkata, Hatim, hati mahiya hatta asmaha. Berilah, beritahulah aku, ya saya, hati, artinya begitu, beritahulah saya, mahiya apa itu, hatta, sehingga
asma'aha, aku dapat mendengar dia. Qala na'am iya. Nazartu, aku pernah ngelihat ila hadzal khalqi, kepada makhluk ini. Faraaitu, lalu aku melihat kullu wa'idin, setiap seseorang yuhibbu, mencintai mahbuban yang dicintai. Rata-rata begitu. Fa huwa, maka dia itu ma'a mahbubi, bersama yang dicintai, ilal qabri, kepada kubur. Yang dicintai bersama kubur. Fa idza wasala ila qabri fa raqahu, namun apabila dia telah sampai ke kubur, ya, dia tinggalkannya. Jadi dalam kesunyian. Ya, nanti setelah itu datanglah malaikat, didudukkan, diajukan beberapa pertanyaan. Kalau memang mampu, ya disiksa. Kalau enggak mampu, ya dimaaf, karena dosa kecil. Ya. Fa idza wasala ila al-qabri faraqahu, maka apabila dia telah sampai ke kubur, faraqahu, dia tinggalkan dia. Ya udah sampai kubur, ditinggalin. Jadi ketika udah sampai kubur, ditinggalin. Nganterinnya cuma di kubur. Handai taulan kita, saudara kita, sahabat kita, jauh maupun dekat, udah sampai kubur, ditinggalin. Bahkan ada yang kagak nganterin ke kubur. Faja'altul hasanati mahbubi, maka oleh karena itu aku jadikan segala kebaikan itu yang aku cintai. Fa iza dakhaltu qabra, maka apabila aku masuk ke kubur, dakhala mahbubi, masuk ke kasihku. Ma'i, bersama aku. Fa qala ahsanta ya Hatim. Masya Allah, bagus sekali kamu Hatim. Jadi apa? Pengen selalu melakukan yang dicintai. Faqala fama saniyatu, maka apa yang kedua? Faqala nazartu, aku pernah melihat ila, kepada qaulillahi ta'ala, firman Allah ta'ala, man khawfa maqama Ibrahim, siapa saja yang takut kepada makam Ibrahim, wa na'an nafsa 'anil awa, dan dia mencegah nafsu daripada hawanya, dan dia mencegah hawa nafsunya. Innal jannata, fa innal jannata iyal ma'wa, maka surga adalah tempat tinggalnya. Takut kepada Allah, mencegah nafsunya daripada perbuatan hawa nafsu, surga tempatnya. Fa alimtu, maka aku tahulah annaka Allahu ta'ala huwal aku, bahwa firman Allah ta'ala itu benar. Fa ajhadtu nafsi fi dab'il hawa, maka oleh karena itu aku perjuangkan diriku di dalam menolak hawa nafsu. Sampai kapan? Hatta staqarrat fi ta'atillahi ta'ala, sehingga tetaplah ia di dalam ketaatan Allah ta'ala. Asali satu, yang ketiga, abi anni, bahwasanya aku nazartu, telah melihat ila hadzal khalqi, kepada makhluk ini. Para itu, lalu aku melihat kulla wa'idin, kulla man ma'ahu syai'un, aku melihat setiap seseorang bersamanya ada sesuatu. Lahu qimatun wa miqdarun, baginya ada harga dan ada ya ukuran. Dengan harga dan ukuran itu orang menjadi mulia. Wa hafiza rafa'ahu Allah, maka Allah tinggikan dia pangkatnya. Wa hafizahu, dan Allah jaga dia. Summa nazartu, setelah itu aku lihat ila qaulillahi ta'ala, kepada firman ta'ala, ingat beliau, ma indakum ya'nfudu wa ma indallahi baqi, sesuatu yang di sisi kamu akan hilang dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Ada orang jalan bawa duit habis gajian, entah kenapa kesandung, ya emang orangnya rada-rada pingsanan gitu ya, enggak jalan aja pingsan ya, selawongan, selewong apa, seloyongan, jatuh, ya
kenjok akar umumnya langsung jatuh. Iya. Suma nazar tu kemudian aku lihat ya. Kemudian aku lihat ila qaulillahi ta'ala kepada firman Allah ta'ala ma innakum yanfadu wa ma indallah baqin. Sesuatu yang di sisi kamu akan hilang dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Apa yang di sisi kamu hilang, di sisi Allah kekal. Fa kullama waqa'a ma syai'un, maka setiap kali jatuh bersamaku syai'un, sesuatu terjadi bersamaku sesuatu, lahu qimmatun wa miqdarun, bagi sesuatu itu ada harga dan ada ukuran. Wajahtuhu, maka aku hadapkan dia ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, liyabqa indahu mahfuzan, supaya kekal ia di sisinya terjaga. Ya. Jadi orang itu ada ukuran, orang itu ada nilai. Ini yang membuat tadi rafa'ahu wa hafizahu, yang akan mengangkat dia dan menjaga dia. Yang kedua dia anni nazartu ila azal khalqi fara'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimatun wa miqdarun rafa'ahu wa hafizahu. Aku melihat kepada seorang makhluk ini, aku perhatiin, lalu aku lihat setiap orang bersamanya ada sesuatu harga dan ukuran. Nah ini setelah itu beliau ingat kepada firman Allah ma indakum yanfadu wa ma indallah baqin, apa yang ada di sisi kamu itu hancur hilang dan apa yang di sisi Allah kekal. Maksudnya apa nih? Yang kita sedekahin itu kekal. Sedekah kekal. Walaupun sedikit kekal. Wajahtuhu, maka oleh karena itu aku hadapkan ilallah, kepada Allah. Semuanya apa saja karena Allah. Enggak yang lain. Apa aja karena Allah, enggak yang lain. Liyabqa indahu mahfuzan, supaya kekal ia bersama di sisinya, di sisi Allah dalam keadaan mahfuz, terpelihara, terjaga. Jadi kalau wali namanya mahfuz, kalau nabi namanya maksum. Wallahu a'lam bishawab.